Selamat pagi. Nah, balik lagi di channel saya, si Rojul Channel. Nah, kali ini saya jalan-jalan. Waduh, kok ada motornya banget ruduk ini. Bu, yang punya mana, Bu? Oh, belakang sana. Ngapain, Bu? Oh, iya aja gue. Motornya di sini, motornya. Wah, ada BSA juga, lumayan. Wah, ini. Mas, selamat pagi. Wah, ada jam jam ini. Iya, pagi mengendak siang ini. saya kepagian, Mas. Tahu nggak saya, 3 hari 3 malam belum makan dulu. Oh iya lah. Habis berapa? 4 sehat 5 sempurna. Lagi siaran radio dah, Mas. Ya ini takutnya itu bising ini loh. Apalagi yang sebelah ini cocer terus. Loh, siapa, Mas? Enggak tahu orang kok, saya enggak kenal. Sudah makan semua, Mas, yang di sini. Nah, ini habis ini. Dibelikan semua ini sampai dari sana sampai sini, Mas. Wah, harus itu. Oh iya. Nah, ini ada cacem ini. Dari ini makanan yang enak itu makanan gratis. Iya. Mas, sebenarnya tak jam kok gak dibelikan, Mas. Penonton bayaran kok itu. Penonton aja bayaran. Harus habisin nanti. Nasi apa, Mas? Nasi pecel Tolong Agung. Oh. Kertajaya Perempatan, Suirabaja. Loh, biker juga makan nasi pecel lah. Nah itu namanya 4 sehat 5 sempurna. Naik Ural tadi, Mas? Ya. Mana, Mas, Ural ini? Ya, itu di depan tadi itu. Itu juga ngisi amunisi kita. Boleh dilihat kan, Mas? Mas, ini kita lihat, no? Iya, Mas. Saya kan juga lapar, Mas. Nah ini kenal, no, ini loh. Kenal, no? Keluarga, no, Mas? Ini Mbak Dia, teman saya SMP. Oh, teman SMP? Iya, pinter orangnya. Makanya tak suruh belajar, saya nggak belajar. Kalau kan kasih contoh tak sogro itu tuk gitu. Oh iya, realita itu, Pak. Oh iya, Pak. Realita. Oh, realita. Oh, ini pecel Yurom. Nasi pecel Tumpang Tulungagung. Ini nomornya. Oh, itu ceplai, Pak. Mas. Lapar, Mas. Makan kok lagi saya ini, punya saya ini. Oh, makan lagi. Tiga hari, tiga malam belum makan ini. Emosi saya ini, emosi jiwaku. Emosi jiwaku. Persebaya lah, Mas. Kamu minta apa? Kamu cukup banyak aja ini loh. Duh, jangan, Mas. Apa? Saya juga makan, Mas. Baru kau lagi ke 6 ini. Oh, ke 6 ya. Pulang perang dah, Mas. Oh, ini dah motornya, Mas. Dari siang ya, kecapean. Wah, ini Mas Ari ini beli pecel bawa motor Rusia ini. Mas, kemarin ini kan ada yang nanyain, Mas, motornya ini dijual apa enggak, Mas? Ya dijual kalau harganya cocok ya. Oh, cocok dijual ya. Ya cocok kok ya. Oh, belum. Oke. Penarawan terakhir 175. Oh, ini ditawar 175. Ya. Wah. Banyak cuma langka ini ya. Oh iya. Rusia. Nah ini terakhir penawaran 175. Jadi belum dikasihkan karena yang punya masih banyak duit. Pak mau nawar, Pak? Oke. 62, Pak. 62, Pak. Tawar nasi pecel nggak apa-apa, Pak. Loh, ini motornya tak jam ini. Kan tak gagap. Tak gagap ya. Biasa. Ini 56 ini, Pak. Iya. Ini 56. Lagi jual loh, Pak. Kalau ini motor saya, Mas. Biasanya pink kok jadi colontor tadi. Oh enggak, Mas.
Terakhir kemarin kan ikut acara ini mas, apa NU, Nahdlatul Ulama. Bae bonek. Kak mas, acara kerohanian aja mas. Wah wah wah, ini pagi-pagi sudah makan pecel ini mas. Ya dari Rusia ini loh, kelaparan. Mas, pecelnya buka jam berapa mas? Misalnya ada tuh mbak. Oh ini, buka Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat berarti jadi PNS berarti. Istirahat. Oh istirahat. Kan berarti yang ngono iku istirahat lu akeh. Sebelahnya juga ada yang jual kolak, lontong mie, lontong sayur, pawenti. Ini tadi kok apa tiap hari memang ini mas cari pecel di sini atau gimana mas? Ya gantian kuliner Surabaya. Ya. Oh siap siap siap. Istri berarti belum masak ini ya? Ya masak nanti pura-pura belum beli jadi makan lagi. Oke oke. Hadir nanti ya. Ini helm apa mas? Kok unik ini? Helm perang dari Pak Putin tadi loh, kasih oleh-oleh. Oh siap siap siap. Iya, helm katanya kok helm tank bekas perang gitu. Oke. Okay. Nah ini banyak sekali yang beli ini mas. Yang saya punya cuma ada dari jagung sama tewel. Mas, kok ngambil sendiri, mas? Dibilang 3 hari, 3 malam, gak minum, gak makan kok, ini kehausan. Tak terima, sebentar habis sama saya. Wah, ini. Mas Ari, biasanya kesini, tak, Bu? Mas? Mas Ari ini. Sering. Oh, sering? Hutang apa langsung bayar, Bu? Hutang. Wah, ternyata Mas Ari ini utang ini. Banyak, 1.525.000. Mas, ini lo mas, disewakan nih lo. Nasi pecel. Oh, belum bayar. Disewakan. Mau tak bayar utang saya. Lu. Gitu, Mas. Tak tobat tak kena. Loh, Mas Ari, itu siapa Mas Ari? Ini teman saya SMP ini loh, Mbak. Mengepul Pasar Keputran. Oh, yang punya Pasar Keputran nih? Iya, rombong sekalian. Mbak Juli namanya tuh. Oh, siap. Waduh, Mbak Juli malu-malu. Emang malu-malu sih. Nah, ini langsung saya coba pecelnya. Jadi saya milih ikan telur ceplok sama jagung sama apa ya? Nah, ini porsinya banyak. Jadi lengkap dengan ada kemangi, ada timunnya juga. Nah ini. Rasanya nikmat. Loh, si Rojul mangan tak kesurupan itu. Luwe mas, bikers juga butuh asumsi. Asumsi. Asumsi apa? Hidup. Asumsi makanan. Pecele yuk rom 3.000 rupiah tapi ninggal sandal sisian. Oh rame. Anniversary untuk baca laut. Nah umum saya pakai kostumnya baca laut buat presiden Pak Agus Sulis yang punya motor jeep seluruh Jawa Tengah. Wah paro kau. Tuh Mas Ari, hitung apa Mas Ari? Ya bayar pecel tadi habis 10 ya, tak total sama airnya 3.000 kali 10 ya. 3.000 kali 10 30.000, 1, 2, 3, 4, 5.
1000-nya nanti buat parkir kan 500-an mobil. Berapa ya? Oh, 2000 motor lima ya, 1000 pas. Oh, oke. Okay. Eh, Cacam, balik, pesawat. Wah, ternyata Mas Arik kecap pulang.